Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share-share ke media sosial lainnya. Hari ini saya mau berbagi cara membuat tempat runcing, tempat pensil untuk di kelas anak-anak TK biar lebih mudah. Ayo, dilihat ya. Dan ini hasilnya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.